Pemilih siapa? Ini Pak. Oh, sampean Mas? Iya. Piye jenengane enek ra? Iya. Jenengane enek anu, enek sing kena PMK mboten iki. Mboten, mboten. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sampeyan ngerti enggak virus iki nulare lewat apa? Lewat terusnya lewat manusia, saged lewat hewan, saged lewat udara. Nah, karena lewat udara niki nek ketemu wedhus ya iso. Bisa kan berarti? Bisa kontak. Iya enggak? Ketemu wedhus sekitarnya yang jalan-jalan itu bisa. Ketemu babi jalan-jalan bisa, kebo jalan-jalan bisa. Di sini kandang apa ya Mas? Iya, Pak. Dikandangi di sini nggak usah keluar, ini Arbidol ya. Orang yang keluar masuk tadi betul itu disemprot. Disinfektan ya, disemprot-disinfektan. Apa jenengan bisa jaga ternaknya baik-baik ya. Ini udah divaksin semua? KTP Pak, KTP Pak. Oh, gitu. Ini mulai pendataan KTP nanti Pak. Ya. Oke, hari ini kita laksanakan door to door Pak. Sudah. Hari ini. Sudah. Oke, oke. Cuma yang kelompok ini kita nunggu Bapak. Iya, iya. Bapak Perso. Yang lain keluar dulu. Keluar dulu. Tidak boleh di sini. Ayo yang lain keluar dulu. Nah, kalau mau ngerekam satu aja atau dua aja ya. Yang lain keluar. Nah. Nah ini betul karena manusia juga bisa membawa, maka kalau manusia begini sebaiknya sebelum masuk disemprot. Kalau mau jaga lo ya, terus kemudian nanti setelah selesai semprot, aku nggak semprotan aja. Wah, mana semprotnya, wush. Ngamuk ya lah ya. Oh ya ya. Kita cek suhunya dulu ya. Oke, cek suhunya. Kalau demam nggak? Nah, iler kayak gitu, iler nggak apa-apa ya? Beda. Ini iler habis makan Pak. Sampai lanjut. Ya. 38,4 normal, Pak. Maksimal 39. Oh, panas toh sapi iki. Badannya hangat. Siang-siang habis makan. Kalau orang sumuk sapinya sumuk. Oh, iya. Wis tenang wae, ora apa-apa padha-padha banteng kok. 37. Lho kok beda? Hah? Apa? Sapi karo banteng itu sedulur. Ini Pak, saya suntik Pak. Yo suntik, lo jos. Yo. Tandanya apa? Tandanya Pak. Kasih tanda Pak. Gini. Siap. Dipilok. Nih Pak. Mau difoto dulu. Orang buat tato sih, Pak Jine, yuk. Lagi Bu Leni. Bu Leni, Jine. Oh, Jine dokter hewan ya, Bu? Bu Leni. Jine dokter hewan? Iya, Pak. Saya. Dokter hewan, Pak. Mas lagi, Bu. Oh, ternyata. Ya, iya, anu ya. Bilang, Pak. Kumpulnya karo hewan ya, Bu? Iya, Pak. Iya. Iya. Lah saat ini dokter hewan itu yang paling dicari sekarang ini. Ini ya, harus buat jebrakan dokter hewan ini ya. Dokter hewan kita perempuan semua. Pak. Oh iya iya iya. Lanjut. Halo. 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 Oh, nang apa kalau sapi? Halo, mano? Halo, Bi. Orang usah hot TV. Orang usah hot TV. Rapopo. Kayak hadiah wis, kayak hadiah engko bar disuntik. Diapit. Eh, ya. Ya, ya, sakno, ya, ya. Ya, alon-alon. Ini sudah? Sudah, ini kelah. Eh, orang apa? Orang apa, Bi? Orang apa, Bi? Ini karo mami kok, Bi? Tak kira Bi mau papi, ini sapi. Oh. Daerah sini sudah ada yang belum Pak, masih jus semuanya. Jus semua ya. Makanya nanti gini. Benar. Ini ada 400. Saya minta jus semuanya Pak. Oh, vaksin kafe tenang ya. Covid belum kan? Vaksinnya masih diomongin Mas Bagas kita loh. Ribuan Bu, sampean nyolot divaksin. Oh, tahu. Tahu. Benar, Bu kandang kan nih. Ribuan Pak, kabarnya sehat? Amin. Pak, jenengan kenal pora? Kenal. Sopo? Pak
Bolak arit. Dah. Lah, Mbak. Bolak arit, Pak. Dah. Don. Lah niku untune teng pundi? Eh, yang penting sehat nggih, Mbah. Nggih. Pun divaksin, Mbah? Pun. Vaksin apa? Baru vaksinnya PMK. Ternyata efek vaksin itu ada ya di sapi ya? Iya, Pak. Ayo meneng bae kabeh iki. Efeknya bareng itu, lita-lita ngantuk. Untuk kita mengembangkan yang namanya Joko Tengah. Kita bareng-bareng, Pak. Iya, iya. Kita mengadopsi Joko Tengah. Iya, makanya tapi saya ingin Joko Ternak itu, nanti kan ada bolo ternak. Yeah. Bolo ternak itu kalau bisa melibatkan peternaknya. Yeah. Terus masing-masing berinisiatif. Aku duwe sapi itu, burung divaksin, segera datang. Sing kono, sing penyakitan, ya toh, macam-macam. Kalau dulu dicatat, iki bar sapi ini bar tek-tek nanti. Sopo ngerti bar lumayan asragen toh wingi. Jadi tracing itu, tracing. Jadi nanti kita akan bisa tahu sapinya itu pernah ketemu siapa saja. Jangan-jangan ketemu wedus. Nah, karena penularannya airborne, maka bahaya. Mungkin juga di sini ada virusnya. Maka disemprot menjadi penting. Nah, pemilik sapi, saya minta, jangan terlalu banyak orang milih sapi. Polisi kene, sapi bukan tontonan, ngono. Saya arep tuku gendang ngomong, ngono. Video call, terus kan. Video kan harus sapine. Sapine kan omongan. Omongan karo sapi. Oh, dokter iki lho, Jos. Penungso ditekoni to, pripun, Mumat? Ya to? Mumat, ya to? Terus kok ngiler ngono to? Sapi meneng wae ra ditekoni dokter ngerti ya. Lah disuntik mawon ge, Pak. Hah? Lah disuntik ngoten mawon. Lho, ge perasaan iki lagi mumet ora dokter ngerti. Ya, ya wes matur nuwun nggih. Nggih, Pak. Nggih. Nanti ya, bolo ternak ya. Ya, bolo ternak. Bolo ternak untuk jogo ternak. Nah, sebenarnya hari ini kita lagi mencoba gaspol untuk menyuntikkan vaksin yang sudah kita terima. Kan 75.500-an vaksin yang sudah kita terima. Dan tentu saja itu kurang. Tapi yang sudah ada kita gerakan hari ini kita di Sukoharjo dan di desa apa ini namanya? Sari, Pak. Geneng Sari. Geneng Sari. Desa Geneng Sari. Kecamatan Polokarto. Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Di desa ini nol. Jadi tidak ada kasus. Jadi kalau kita petakan di GIS kita itu ini masih hijau. Justru di tempat hijau inilah kita segera suntikkan vaksin itu agar sapi-sapinya aman. Tapi tidak hanya sapi loh, ini ada kerbau, ada kambing, ada babi ya. Ini domba juga ya. Jadi nanti kita cek. Maka tadi Pak Kadis juga bicara gerakan jogo ternak. Sekarang kita lakukan mengadopsi jogo tonggo yang ada di COVID kemarin. Lalu ada bolo ternak. Bolo ternak itu ada kelompok peternak, ada penyuluh, ada mereka yang Babinsa, Babinkamtibmas. Babinsa, Babinkamtibmas kan dilibatkan kemarin rapat dengan Menko, kita dorong untuk kita data di manakah sapinya, ya. Ada berapa di sana, nanti kita laporkan, terus kemudian kita turunkan vaksinnya, timnya, untuk kemudian disuntikkan. Dan hari ini, terima kasih Bu Dokter ya, Mas, terima kasih sudah disuntikkan. Ini upaya kita untuk segera melakukan itu. Dan satu-satunya karena penularannya airborne, maka di udara ini menjadi sangat berbahaya. Maka pencegahan yang utama adalah cepet-cepetan vaksin. Cepet-cepetan vaksin, maka kita mohon betul. Nanti kalau pemerintah pusat, lebih khusus Kementerian Pertanian sudah lagi bisa mendapatkan vaksin, segera distribusikan. Kita siap. Dan ini kawan-kawan di kabupaten kota sampai tingkat kecamatan, desa, dokternya, aduh, semua sudah siap. Nanti biar dibantu yang lain. Kita juga sedang menyiapkan buku panduan untuk Babinsa, Babinkamtibmas, biar nanti mereka juga ada pengetahuan soal itu. Minimal ikut menunjukkan. Dan ternyata nyuntiknya tidak mudah, gitu loh. Tidak diam-diam saja, perlu dicekeli banyak orang gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa melakukan pencegahan lebih cepat.